Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, enggan membeberkan pesan yang diberikan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, kepadanya. Pesan itu diberikan saat Gibran digandeng Megawati, tatkala keduanya menghadiri pelantikan Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu, pada Senin 30 Januari 2023. Saat ditanya apakah pesan tersebut berkaitan dengan Pilkada 2024, Gibran justru meminta untuk melihat dari ekspresi dirinya. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini juga tak berkomentar saat ditanya apakah Megawati menyinggung soal Pilkada DKI Jakarta ataupun Jawa Tengah. Gibran hanya mengaku lega bisa bertemu dengan Megawati dalam pelantikan tersebut. Ini merupakan kali kedua Gibran digandeng oleh Megawati. Sebelumnya, ia juga digandeng oleh Megawati saat pernikahan Kaisang dan Erina Gudono pada Desember 2022 lalu.